Selamat pagi, Pak Kirno. Selamat pagi, Kiki. Mau sekolah minggu ya? Kiki rajin sekali, sudah datang sebelum teman-teman yang lain. Iya, Pak. Saya mau ke sekolah minggu. Bapak juga rajin. Jam segini sudah membersihkan seluruh ruangan dan halaman gereja. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Kiki. Bapak senang melakukan pekerjaan ini, jadi semuanya tidak terasa berat. Sudah berapa lama Pak Kirno bekerja di gereja? Bapak bekerja di sini sejak gereja ini berdiri, Ki. Sudah sekitar 20 tahun. Wah, sudah lama sekali ya, Pak. Pak Kirno setia sekali bekerja di gereja ini. Dulu, Bapak hanya bertugas membersihkan ruangan gereja saja. Sekarang, Bapak sudah diberi tanggung jawab untuk menjaga kebersihan seluruh area gereja dan memimpin petugas kebersihan yang lain. Kalau kita setia, pasti kita akan mendapatkan buah yang baik ya, Pak. Betul, Ki. Tuhan selalu setia mengasihi kita. Oleh karena itu, kita juga harus setia dalam segala hal, termasuk dalam melakukan hal-hal yang dianggap kecil. Termasuk sekarang ini, Kiki setia datang ke sekolah minggu. Ya, Pak. Saya ingin setia mengikut Tuhan. Adik-adik, setia adalah karakter yang perlu kita bina sejak kecil. Setia juga adalah sifat Allah. Mari kita membaca 1 Korintus 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus untuk teguh di dalam Kristus Yesus seperti Allah setia dan tidak pernah berubah. Allah setia menyertai sampai akhir. Adik-adik, ayo kita belajar setia dalam segala hal. Setia berarti taat melakukan sesuatu secara terus-menerus. Setia berdoa, membaca Alkitab, bersaat teduh, setia mengikut Tuhan, setia melakukan apapun, bahkan hal-hal kecil. Kita bisa setia karena Allah kita adalah setia. Mari berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau menolongku untuk setia menjadi murid-murid-Mu sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.